Kepada calon besan kami Bapak Muhammad Cecep Rahmadi, sekeluarga besar, selamat datang di kediaman Adinda Sugiono dan Adinda Herawati. Ada Hera Nirwana, kami persilakan. Ya, selamat datang Pak Rahmadi dan Ibu Rusi beserta calon mempelai ke kediaman kami di rumah Adinda Sigit dan Ibu Hera. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disampaikan oleh terhormat Kakanda Haji Halid Ani. Pada Kakanda Haji Halid Ani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soka ibu-ibu kata teringum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati calon besan kami Pak Sugiono dan istri. Masih calon Pak Haji. Calon besan. Adinda Nawawi anggota DPR Kabupaten Sarawak yang saya hormati, Bapak RT, RT 1 dan sebut lagi merajuk ya. Yang sama kita hormati, pemangku adat, kelurahan, kami dari keluarga Adinda Haji Ramadi. Pertama, minta maaf Pak Sugiono, mungkin dia keluarga agak mur. Nah, maklum kami tadi siap keluarga untuk makan berat dengan sampai pingsan di jalan, baru kami berangkat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz, ini Pak Ustadz ada hubung keluarga dengan beliau. Kami ini datang kedua kali. Datang pertama Pak Cilek Katek. Alhamdulillah secara keluarga doa kami diajibkan Allah. Tapi belum tahu diterima apa tidak nilai bahwa anak kami Rai Dewan Putra Lingga Putra Lingga di Putra panjangnya namanya Kak. Anak daripada Adinda Ramadi ini itu ada rasan dengan anak Pak Sugiono Khairun Nisa. Jadi kita tuai Kak terus ini. Bila lah Pintri Meda apa yang ini ada pada. Nah, oleh karena itulah kami mohon maaf, mungkin kehadiran kami ini banyak unik keluarga. Cuma tidak seti, sebagian lah dari kita. Nah, mungkin banyak macam cara. Banyak macam cara, mungkin ada keapan kekurangan, kami mohon untuk dimaafkan. Itulah kira-kira hajat dan kebun kami ini, semoga apa yang kami ingatkan ini, insya Allah diapakan Allah SWT. Kami akhirin dulu, bila terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah oleh Kakanda Haji Ahli Ani. Dan selanjutnya mari kita ikuti rangkaian proses dengan bisa bisa memang olehnya ini. Apa pun apa. Nah hari ini sebelum kita berdak ketanggo, pertama mungkin nak ngantar meninggal jangan berunding sebelum kejadiannya. Adonian Pak Yasri, ya
dengan buku hikam ada tuada tano. Aku tano itu kalau sudah. Coba buka, tapi nengok. Tapi dia mau bahwa datang ini ingin apa namanya melamar ataupun mempertegas lagi dari tunangan langsung dari perkataan pertama. Nah, pada siang hari ini, sore hari ini, dengan senang hati kami alhamdulillah menerima sebelum dilanjutkan pernikahan. Kita dulu. Potangan kalian berjalan berkeringat itu melakukan itu lambatnya. Kena buka pemangku adat juga kami kesana pemangku adat. Jadi masyarakat banyak tak tahu. Nak jelaskan. Yang kedua alhamdulillah ada arka lagi trimen. Nah kami tak ada umumnya uli-ulian. Ada terima omongan apa uli-ulian tu trimen kira. Kami tak terima separuh, kami terima lagi. Tadi tidak ini, sekarang omongan. Yang lalu-lalu itu tidak kan? Masih dua. Jadi kalau umpama terima, tadi silakan kami alhamdulillah. Sudah itu nanti, terus kami terima ini. Silakan, kami nak naik dulu. Ya, apa? Cuma ada pantul di sini, mohon maaf. Lubuk ini kau tanya segar, lubuk ini kau tanya indah, kau tanya segar orangnya ramah. Barang bawaan ada ya kan? Barang bawaan dari calon besar kami lah kami terima, Pak Namadi. Kalau ditambah kami kan tak turun, kalau ditambah lagi kami tak malah lagi. Itulah, Pak Sugi. Pak Sugi, dia ada barang bawaan. Mungkin berupa barang mentah, mungkin barang masak, ya. Mungkin saya tidak. Nah, mungkin insya Allah apa yang dibawa dari calon besar kami dengan senang hati kami terima. Yang barang pajak masak, kami masak sekali. Yang pajak dipakai, kami tidak pakai, ya. Yang ada, saya kami tidak lagi. Nah, itu pengisi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang terserahnya terima antara lain disebutnya berita acara. Acara disebutkan bahwa bantuan sekian. Jadi kalau kurang tambah dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia berkumpul bertemu dan silaturahmi di salah satu momen yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang tak hormat keluarga besar dan orang tua Haruni Safianti, dan yang tak hormat keluarga besar dan orang tua saya, yang tak hormat pejabat pemerintah setempat, dan yang terhormat juga para tetangga, kerabat, rekan kerja dan teman-teman saya maupun Ica yang telah menyempatkan waktunya hadir di acara pada siang hari ini. Saya akan mungkin menceritakan sedikit tentang perjalanan hubungan saya dengan Ica. Dari awal ketemu sampai saat ini, di tepat tahun 2020, mungkin di awal tahun bulan Maret, itu saya dikenalkan oleh teman saya sekaligus rekan kerja saya. Pada saat itu saya masih bekerja di salah satu perbankan syariah di Lubuk Linggau. Tapi pas saya dikenalkan itu hanya melalui media sosial. Jadi ketika saya diperlihatkan foto oleh teman saya sangat tertarik kok. Dan saya langsung meminta kontaknya Ica. Tapi setelah saya mendapatkan kontaknya Ica, itu tidak langsung saya hubungi. Karena pada saat itu juga saya lagi sibuk dalam, memang momennya
berpindah profesi ke pertambangan di daerah Lahat, Pak. Jadi saya baru sempat menghubungi Ica itu pada bulan 5 Mei. Jadi ketika dari bulan 3 ke bulan 5 itu emang belum saya hubungi. Jadi di bulan 5 ini saya mencoba menghubungi Ica dan alhamdulillah responnya baik. Tetapi kami yaitu komunikasinya dengan jarak jauh karena emang pekerjaan saya di luar Linggau, dan juga saya baru bisa pulang ke Linggau ini 2 bulan sekali, Pak. Emang sistem kerja di tambang dia 2 bulan baru. Saya baru bertemu Ica dan saya mengatur jadwal Ica, dan pada saat pertemuan pertama, ada rasa yang berbeda di hati ini, Pak. Dibandingkan ketemu kalau biasanya penuh kawan kan biasa-biasa. Ketika ketemu Ica ini, gak tahu kenapa hati ini berbeda. Faktor sinyal itu pengaruh, Pak, tempat kerjaan saya. Jadi kalau untuk komunikasi secara intens itu mungkin gak terlalu ini. Tapi alhamdulillah masih sempat saya menemui Ica. Dan ketika pahit-pahitnya itu, Pak, saya pernah berpindah perusahaan ke Jambi. Nah ini yang pahitnya, karena sinyal susah sekali, karena emang tempat tinggal mes saya itu jauh dari pemukiman. Jadi kalau mau nyari sinyal tuh ibaratnya tuh misalnya di sini saya tinggal, saya harus ke parkiran depan. Tadi diomong bahwa datang ini ingin apa namanya melamar ataupun mempertegas lagi, yaitu tangan langsung dari perkataan pertama. Pada siang hari ini, sore hari ini, dengan senang hati kami alhamdulillah menerima sebelum dilakukan pemilu. Kita dulu sepot tangan kalian berjalan berkeringan untuk melakukan untuk lambangnya. Ini aku ke teman wadah, kami sama teman wadah. Jadi masyarakat banyak tak tahu, akan menjelaskan. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada Arka dan Krimen. Nah kami, Kak, ada yang menunggu ulian. Tapi terima omongan, apa ulian itu Krimen itu, kami tak Krimen separuh, kami tunggu kali. Tadi tidak gini, sekarang omongan. Yang ulian itu kita lang, kan? Masih dua. Jadi kalau umpama Krimen lagi, silakan kami alhamdulillah. Sebelum itu nanti, kita teruskan dengan ini. Terima kasih. Cuman ada pantun dekir loh, mohon maaf. Lebolinga kotanya segar, lebolinga kotanya indah, kotanya segar orangnya ramah. Barang bawaan aja kan, barang bawaan dan kalau besar kami lah kami terima, Pak Ramadi. Kalau ni tabe kami tak turun. Kalau ni tabe lagi kami tak malah lagi. Itulah Pak Sugi. Pak Sugi dia ni ada perbawaan. Mungkin berupa barang mentah, mungkin barang masak, ya. Mungkin saya ni dah. Mungkin Insya Allah apa yang dibawa dari kalau besar kami dengan senang hati kami terima yang barang kepada masak. Daripada dipakai mana kata ya, dan ada share kan nak ambil potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi atas serangan terima yang lain disebutnya berita acara. Acara disebutkan bahwa bantuan pencucian jadi kalau kurang sama dewe. Saya diberikan jalan mungkin sama Allah. Saya di Jambi itu cuma 6 bulan, Pak. 6 bulan, alhamdulillah dapat tawaran pindah ke kita sini orang Karang. Jadi emang alhamdulillah jalan yang dibuatkan. Jadi alhamdulillah kita juga dari Linggau dan juga sinyal sudah mulai baik, jadi komunikasi kita bisa dijaga. Dan
pada hari ini saya mengajak keluarga besar. Karena dua terlalu dari pulau sebagai calon suami dan calon imam bagi saya untuk menuju ke. Wahalakum min hajau jaha wabas mendumari jalan sira wanisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT RT 1 Kelurahan dulu. Nah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih ada satu rangkaian acara lagi dari rangkaian lamaran dan tukar cincin ini, yaitu sambutan dari pemangku adat. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertunangan kami sudah selesai dan kami mau berbicara. Ya lah, ada lapawa sini mundur ya. Jamuan pak. Jamuan. Ini mundur dikit. Mundur yang ini.